Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelum Ahmad Afif ini mengaji, kita takbir ya. Malam hari ini kita malam takbiran. Subhanallah, ini nyampe kita malam hari raya. Insyaallah mudah-mudahan kita kembali fitri. Insyaallah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentu senang sekali sebagiannya masih di perjalanan, barangkali belum nyampe ke rumah karena macet, tapi sebagian lagi sudah berkumpul dengan keluarga. Insyaallah besok merayakan hari raya Idul Fitri, ya salat Aid, insyaallah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Baik, Afif, Afif dari Lampung ya. Santri dari Lampung. Subhanallah. Silakan Afif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Ya nanti Afif, suaranya udah bagus banget nih, udah mantep, tapi bacaannya masih ada yang salah. Tapi insya Allah gak apa-apa, namanya gue santri, saya juga suka salah, jadi ngimamin tuh salah, alhamdulillah. Afif, insya Allah, Afif terus belajar tafsirnya nanti, jadi doktor ilmu Quran. Insya Allah ya, bisa kemudian kembali ke Lampung, kemudian membangun desa di sana, insya Allah. Makasih Afif ya, salam sama keluarga, assalamualaikum. Saudara semua yang dirahmati Allah, kalau hari raya Idul Fitri datang, kalau buat anak-anak senang banget. Ya dulu waktu saya jadi anak kecil, kalau
hari raya itu kerjaannya muter aja muter. Ngumpulin apa coba? Ngumpulin kacang. Ngumpulin duit. Mana santri mau cerita enggak kalau lebaran ngapain aja? Siapa? Datengin rumah orang. Terus ngapain datengin rumah orang? Minta duit. Minta duit, iya. Ya alhamdulillah, ya itulah kebahagiaan seorang anak ya. Ini ada Ustadz Saleh ini, pimpinan dari Darul Quran. Ustadz, ada yang mau disampaikan di hari raya ini? Di hari yang fitri ini, buat semua keluarga di malam takbiran ini menjelang hari raya Idul Fitri, buat semua keluarga yang di daerah maupun semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala khilaf. Buat semuanya mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, ini ada Ustaz ya. Kita pesantren ini ngirim-ngirimin Ustaz ke daerah-daerah. Ya alhamdulillah, pimpinan-pimpinan di sini rata-rata pernah dikirim dulu ke daerah, kemudian kembali menjadi pimpinan. Salah satunya Ustaz Muhajirin. Antum pernah ditugaskan di mana ini? Di Maluku Tenggara, Ustaz. Maluku Tenggara, bisa diceritakan seperti apa itu? Apa ya, di sana kalau kategori kita masih sangat terpencil, Ustaz. Insyaallah, masyaallah. Antum mau salam sama teman-teman di sana, daerah mana itu? Salam buat keluarga besar Dusun Matoholat ya, buat ayah, buat abah, buat Om Seli dan semuanya. Terima kasih atas segalanya selama saya di sana. Kemudian saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Ya. Amin. Saya melihat ada seorang ibu yang meneteskan air mata pada saat santri mengaji. Kita pengen tahu dulu. Permisi ya, numpang. Punten. Siapa namanya? Ardiana. Ibu Ardiana. Tadi saya perhatikan menangis itu. Apa yang dirasa ketika santri baca Quran tadi? Merinding. Terharu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT yang maha melembutkan hati, melembutkan hati kita semua. Amin. Ya Allah Rabbil Alamin. Pemirsa, di hari fitri ya, di malam takbiran ini, tentu saja saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meminta maaf kepada seluruh pemirsa. Barangkali saya suka salah jawab pertanyaan, ya suka terbolak-terbalik, suka bercanda, suka apa, saya minta maaf lahir batin. Insya Allah mudah-mudahan segala dosa kita seperti yang Ustaz Ajis tadi sampaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana para santri? Allahu akbar, Allah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur. Dan saya sudah bersama dengan jamaah nih Ustaz. Ada Ibu Uswatun Hasanah. Siap. Ada yang boleh sampaikan katanya Ustaz nih. Iya, silakan. Malam takbiran. Iya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, setelah saya mengikuti acara ini tadi Ustaz, kebetulan anak saya mengikuti acara ini dari Darul Quran Putri ya. Saya teringat sekali dan saya langsung berkeinginan untuk bersedekah. Mohon doanya untuk kami sekeluarga bisa keluar dari segala permasalahan. Baik. Kami. Terima pemirsa yang dirahmati Allah, Ibu Uswatun Hasanah ini kaya betul. Kenapa kaya? Satu, dia punya anak. Punya anak itu kekayaan loh. Jadi sadar gak nih anak-anak ayah nih semua, bahwa kalian ini adalah kekayaannya orang tua. Dua, bertambah-tambah lagi kayanya Ibu Uswatun Hasanah karena dia memiliki anak yang lagi ngapal Quran. Jadi kekayaan itu subhanallah bukan cuma berupa kendaraan, bukan cuma berupa rumah, bukan cuma berupa kemudian apa hotel, apartemen, tapi anak yang senantiasa mendoakan itu juga kekayaan. Ya, terima kasih nih Ibu Suwatun Hasanah sudah mempercayakan anaknya di ya. Saya dan insyaallah mudah-mudahan jadi hafizah. Amin. Ya alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak Bu. Di belakang ada jemaah. Ibu dari mana Bu? Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Ini jemaah setia nih, setiap ATP ada dia ada nih. Nih lebaran pulang enggak, Bu? Setiap
pulang, tetapi saya di sini selalu mengikuti acara Ustaz. Subhanallah. Mau kirim salam mungkin sama keluarga? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada ibu-ibu yang menjadi donatur dari Sukabumi sama Bogor. Iya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Baik, pemirsa. Jadi saya ini juga alhamdulillah besar karena rajin silaturahim. Irgi sama istri pergi ke pasar belanja buat diri Irgi sendiri. Bagus tidak? Bagus. Sekali-kali Irgi pergi belanja tapi buat masakin orang-orang miskin di tetangga kanan kiri. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, kalau mau banyak rezeki itu benar-benar silaturahim itu dipererat. Dan kita alhamdulillah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk silaturahim. Coba lihat 5 waktu kita ketemu dalam sholat, ya, antar tetangga, antar teman, satu divisi, beda divisi, nggak ketemu, tapi ketemu sholat lohor gitu, ketemu sholat asar, nggak ketemu, ketemu lagi sholat jumat, nggak ketemu, ada lebaran. Subhanallah, susah buat kita nggak silaturahim. Inilah indahnya Islam, ya. Dan saya jadi teringat pemirsa, ya, kisah ketika saya lagi susah. Pada saat saya susah, istri saya bilang, "Pah, tahu gak silaturahim yang hebat itu silaturahim kepada siapa?" Coba Irgi bisa jawab. Orang tua. Orang tua, baik. Ada lagi? Pada siapa? Coba kita fakir tanya. Fakir miskin katanya. Fakir miskin, baik. Kita tanya salah satu pimpinan dari Al-Quran, Ustadznya, ya. Kalau antum gak bisa jawab, ane copot ini dari pimpinan Darul Quran. Silaturahim yang terbaik itu sama siapa? Insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya diingatkan oleh istri saya, "Pah, kalau lagi susah harus banyak silaturahim sama Allah." Maksudnya apa? Sambangin Allah langsung di masjidnya. Luar biasa. Luar biasa. Kita datang ke rumah orang tua aja orang tua senang. Apalagi kita datang ke rumahnya Allah, tentu Allah pun akan senang. Lah saya lakukan itu Ustaz. Saya lakukan itu, pada saat saya susah saya berangkat ke masjid. Sampai masjid ada Haji Muhyiddin, orang kampung Ketapang nih. Apa kata Haji Muhyiddin? "Wede, kemana aja sob?" gitu. Nah, saya bilang, "Ah deh, di rumah aja." Ya lagi ada di rumah nih, ya lagi di rumah. Ya udah sebentar lagi maghrib, azan deh, azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Dah, terus Bilal, ya muadzin. Habis muadzin, kemudian komat sholat. Begitu sholat, apa kata Haji Midin? "Tat, jangan kemana-mana. Sebentar ya, ada bawaan buat wirdah." Nah, waktu itu saya kemudian nungguin, ternyata Haji Muhyiddin bawa semangka, pepaya, mangga, 2 kantong tuh. Apa kata Haji Muhyiddin? "Nih, buat wirdah. Mudah-mudahan dia senang." Saya pulang tuh maghrib bawa tentengan. Apa kata istri saya? Tuh kan, silaturahim ke rumahnya Allah tuh, pulang bawa tentengan. Subhanallah. Benar itu. Anak-anak tuh kalau silaturahim ke neneknya aja dapat duit, apalagi silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Allah lah yang paling rajin membangun silaturahim dengan hambanya. Di antaranya adalah ketika qiyamul lail. Tapi sayang, yang didatengin enggak ngerti kalau Allah ini datang. Ini yang akan kita perdalam insyaallah di malam takbiran ini, bahwa Allah ma'ana, Allah bersama kita insyaallah. Silakan. Terima kasih jemaah. Insyaallah mudah-mudahan saudara-saudara pulang kampung dalam keadaan Allah ridhoi, ngumpul bersama keluarga juga Allah ridhoi. Seperti apa yang sudah ayah sampaikan nih, para santri dan ustaz sampaikan jemaah, bahwa pulang kampung itu adalah sedekah. Seluruh biaya dihitung sedekah. Jadi orang yang pulang kampung dengan niat tulus ikhlas karena Allah silaturahim, itu pulang insya Allah banyak duitnya, banyak rezekinya. Kenapa? Karena seluruh biaya pulang kampungnya dihitung sedekah. Masya Allah. Ya baik. Jadi salah satu juga resep untuk bisa banyak rezeki. Rezeki itu tidak selalu duit ya. Apa coba? Badan sehat. Badan sehat. Terus apa lagi? Hati senang. Pikiran gak buntu, terang. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dengan silaturahim. Silaturahim kemana? Satu tentu saja silaturahim ke manusia, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi satu silaturahim ke Allah, sorry ya. Yang kedua silaturahim kepada manusia.
Kekurangan ayah barangkali bisa ditutup oleh para asatidz Darul Quran. Silaturahim ke kampung, tetangga kanan kiri, mengingat ayah sering keluar. Isi tuh. Bagaimana kemudian dari satu santri ke santri yang lain silaturahim. Ya, tetangga ke tetangga, saudara ke saudara. Betul. Sering datang, tapi bukan dengan tujuan untuk apa? Bukan dengan tujuan untuk ngegosip. Bukan untuk tujuan ngomongin orang. Tapi saling bertukar pandangan, bertukar pikiran, dan saling mendoakan. Saya zaman dulu, ibu bapak yang dirahmati Allah jemaah, kalau kedengaran misalkan tetangga atau teman-teman susah, itu saya datang selotrem untuk mendoakan. Ayo saya doain ya, mudah-mudahan sehat, bagus, bismillahirrahmanirrahim. Wah, senang gitu, orang senang gitu. Dan kenapa sih Rasulullah menyuruh kita silaturahim? Subhanallah lah. Coba ya, yang pada sakit, coba dia jalan silaturahim. Begitu silaturahim, ternyata situ beruntung sekali. Situ sakit tapi masih bisa jalan. Ada orang yang sakit udah bisa jalan. Silaturahim juga ternyata bukan cuman sama orang yang hidup, tapi silaturahim juga sama orang yang udah mati. Dianjurkan oleh Rasulullah kita untuk berziarah. Ayo, udah pada ziarah belum nih? Besok ya. Besok biasanya tuh kalau orang Betawi habis sholat Id ziarah. Oh, ziarah itu subhanallah sunnah. Masuk pekarangan kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita ucapkan salam, kita bilang nanti kita juga insyaallah akan mengikuti. Kemudian doakan ahli kubur semua, terutama orang tua kita yang apa, nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal dunia. Senang mereka di silaturahmi. Walaupun kita enggak bisa ngelihat mereka, mereka tidak bisa mendengar kita. Tapi insya Allah dengan izin Allah, nyampe berita itu, ada anakmu di atas sana, ada keluargamu di atas sana lagi silaturahim tuh, mendoakan kamu. Wow, subhanallah. Apalagi silaturahim yang tidak kelihatan, silaturahim dalam bentuk doa. Kita saling doa mendoakan satu sama lain. Guru-guru dalam Quran doain saya mendoakan guru-guru dalam Quran. Santri-santri ayah nih, harus rajin bacain Fatihah buat ayah. Ustaz Yusuf ngapain ya? Fatihah buat ayah Yusuf. Assalamualaikum ya Allah. Terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus Fatihah. Zeng, semua nyampe tuh. Nyampe ke ayah. Saya kalau lagi kangen sama guru-guru saya Fatihah. Yang udah meninggal aja bisa datang gitu. Yang udah meninggal nih kita Fatihahin. Lagi ngapain ya Ustaz Ahid ya? Saya punya guru bahasa Arab zaman dulu. Punya guru tafsir zaman dulu. Haji Ahid meninggal dunia. Fatihah. Zeng, datang gitu. Kebayang ketika dia megang pipi saya, ini kenapa? Ada tuh, muncul, subhanallah, silaturahim. Allah bisa menyuruh orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, datengin anak-anak kalian. Datengin, datang tuh. Kalau Allah nyuruh, subhanallah. Teman ke teman, Allah suruh yang udah pada meninggal dunia, silaturahim sana. Bahkan, berdoalah supaya yang silaturahim dengan saudara semua adalah Rasulullah. Waduh, kebayang enggak tuh? Kalau tiba-tiba Rasulullah yang datang duduk di tepian kita punya tempat tidur. Assalamualaikum Jirin. Subhanallah. Assalamualaikum Mansur. Masya Allah. Aduh, Gi. Menarik loh. Ya memang kalau misalnya lebaran itu kan orang-orang lebih banyak silaturahim ya. Ke saudara-saudara, ke orang tua atau macam-macam. Tapi ada lagi. Ziarah kan? Iya itu. Silaturahim kok yang udah meninggal itu. Jadi itu memang silaturahim juga subhanallah. Nah sekarang kalau misalnya gini, lebaran di Indonesia yang pasti itu memang identik dengan silaturahim. Nah itu apakah memang budaya Islam atau memang budaya di kita aja? Ya, jadi induknya namanya silaturahim. Ya. Terjemahannya itu adat dah. Adat. Kita datang bawa dodol ya, bawa rengginang. Nah, dan itu terjadi memang di Idul Fitri. Itu sepertinya cuman di Indonesia. Cuma di Indonesia. Dan di Melayu. Ya Singapura, Malaysia yang muslim ya. Begitu kita udah masuk ke Jazirah Arab, udah lain lagi. Saya pernah diundang ya di tengah-tengah Imamul Haramain ya, ada Imam Sudais apa segala macam. Memang tradisinya gitu. Tapi tetap ada makan-makan gitu. Makan-makan gitu. Kita subhanallah gitu. Ya ujung-ujungnya sih silaturahim juga. Ujungnya silaturahim makan-makan juga gitu sama. Bedanya kalau kita kelihatan bawa rantangnya. Kenapa? Karena kita jalan kaki. Kalau mereka naik mobil nggak kelihatan. Yang salah di sini belum banyak naik mobil. Oh gitu ya. Dan ada Budi. Oh, ini bintang tamu. Boleh kasih tepuk tangan nih. Budi Doremi. Budi Doremi. Oh subhanallah. Assalamualaikum. Mantas tadi suara denting ape. Iya. Ini mumpung di sini nih.
Kalau mau nanya, nanya deh, silahkan. Iya benar nih, Pak Ustadz. Nanya, kalau nanya sekarang, kalau nyanyi nanti. Iya. Jadi saya tuh mikir di era globalisasi sekarang kan jejaring sosial itu banyak gitu kan. Nah pertanyaan aku tuh kan sekian banyak orang menikmati banyak Twitter, Facebook gitu. Apakah itu bisa dikategorikan silaturahmi? Atau aku pertanyaan satu lagi, sebaiknya dan baiknya silaturahmi itu gimana sih gitu? Betul. Nah inilah keuntungannya dunia sekarang. Begitu mudahnya orang bersilaturahim. Dan Masya Allah di Twitter itu pahalanya banyak. Saya ya, follower saya itu alhamdulillah sekarang kira-kira hampir 400 ribu. Sekali saya, Assalamualaikum. Wah, itu ke 400 ribu orang tuh. Terus mereka jawab tuh proto. Waalaikumsalam. Wah, subhanallah. Saya tanya, lagi pada ngapain? Wah, nanya jawab lagi. Jadi itu silaturahim. Sama juga mas. Yang penting, pakai hati tetap. Ente say hello juga, kalau hati gak ada mah gak berasa juga sama orang-orang. Subhanallah. Coba rasain. Follower 400 ribu. Kurang lebih. Pantesan rezekinya banyak deh. Alhamdulillah, bisa jualan. Silaturahmi membuka rezeki juga. Yes, betul. Silaturahim itu membuka rezeki. Coba deh silaturahim, bawa kacang hijau. Pulangnya bawa bubur, bawa ayam, bawa. Itu udah pasti itu. Betul itu. Udang itu mah enggak, udah jadi rahasia umum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih saya bawa ayam nih, subhanallah. Datang bawa kambing gitu. Ntar besok lagi datang nih bawa kambing, karena yang ada ayam kasih ayam. Oke, jadi terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah pemirsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbahagialah saudara juga yang sekarang ini sedang susah. Sungguh kekayaan yang tidak terbilang juga adalah ketika saudara punya kesusahan. Asli. Bingung ya? Kok punya kesusahan adalah kekayaan? Ya, betapa banyak orang yang kemudian berhasil ketemu dengan Allah pada saat dia susah. Artinya apa? Siapa sih yang lebih kaya ketimbang dia memiliki Allah Subhanahu wa taala? Kapan kesusahan menjadi kekayaan? Bila mana kemudian saudara mendatangi yang menghadiahkan kesusahan. Saudara mendatangi yang sudah menghadiahkan kesulitan. Tinggal bilang sama Allah, "Terima kasih ya Allah." Selesai. Faqulil hamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Hari ini semua yang berduka, yang bersuka, seharusnya tidak ada duka. Semuanya suka. Pada hari ini semua yang punya utang dan yang tidak punya utang, harusnya semua bersenang-senang. Kenapa? Karena hari ini Allah bersama kita semua. Allahumma ana. Ustadz, kok bisa lagi susah senang? Betul. Hari ini saudara bergembira kan? Karena rumahnya tidak kebakaran. Betul, banyak saudara kita yang kemarin nih, selama bulan suci Ramadan, ada yang kena banjir bandang di Sumatera ya, ada yang kemudian kena gempa di Lampung, ada yang kemudian kebakaran gak jauh dari sini di Angke, ada yang begini dan begitu. Lalu apakah mereka juga tidak bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang-orang yang malah tidak bahagia di rumah mewahnya. Saya teringat kisah-kisah di buku Kun Fayakun itu ya. Ada orang yang kemudian malah mengetuk pintu sopirnya. Padahal si supir lagi mikir begini, enak banget jadi si bos. Mobil ada, istri cantik, anak-anak juga sehat. Saya kepengen jadi dia ya Allah. Tiba-tiba malam suaminya si bos ya, dia kerja sama istrinya, suaminya si bos datang ke dia. Assalamualaikum. Bingung dia, kayak suara bos saya nih, lakinya bos saya nih. Waktu dibuka benar. Terus dia bilang, "Saya mau tidur di sini." "Kenapa, Pak? Bukannya Bapak punya rumah?" "Itu bukan rumah buat saya, neraka, subhanallah." Ya, kayaknya ada yang mau datang nih anginnya, lain. Tuh, ada ketawanya lagi. Subhanallah. Berasa panas, berasa dingin itu. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau daun. Wah. Masya Allah, iya. Lebaran besok. Iya. Pada senang kalau lebaran. Alhamdulillah. Iya. Apa kabar? Hijau daun, ada yang mau ditanya gak?
Aku pengen tanya nih Ustaz, katanya kita harus mendulukan silaturahmi, benar kan? Nah, gimana kalau seumpama kita nih memang kan jauh nih di kampung. Bandnya soalnya sibuk banget, Tad. Banyak show-nya. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seandainya waktu lebaran kita gak bisa pulang, terus itu karena ada kesibukan manggung ataupun apa, terus cara kita untuk bersilaturahmi ke orang tua itu sebenarnya hukumnya gimana sih, Ustaz? Apakah dengan sebenarnya ada strategi sih? Ini sebenarnya pertanyaan anak takut durhaka. Nah, iya, bagus. Ada strategi sebenarnya, Irgi. Jadi kan kita pasti udah tahu tuh jadwal kan? Kita udah pasti tahu nih jadwal, kayaknya kita nggak bakal bisa. Nah, kan ada seminggu atau dua minggu yang kita bisa. Kita pulang duluan. Kita pulang duluan terus kabarin emak bahwa insya Allah kita kayaknya nggak bakal datang tepat, tapi nanti setelah ini kita bakal datang. Insya Allah pasti orang tua nerima. Kan nggak selamanya juga kan? Benar. Setahun, dua tahun, tiga tahun sih kita udah normal lagi jadwal. Saya dari tadi tuh pengen ngingetin pemirsa bahwa sesungguhnya tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Coba lihat sekarang, berasa nggak ente pada semua pemirsa pada kaya? Hah? Istri ada di sebelah kiri, suami barangkali sebelah kanan, ada anak yang sedang digendong. Memang tidak punya rumah, tapi anak lima. Subhanallah gitu loh. Memang punya utang, tapi punya suami. Ada banyak orang yang nggak punya utang, tapi dia nggak punya suami. Ada banyak orang yang kemudian betul loh. Ada banyak orang yang punya kaki, tapi ada banyak orang juga yang tidak punya kaki. Yang punya kaki mikirinnya apa? Mikirinnya nggak punya kerjaan, nggak punya. Padahal dia punya kaki gitu loh. Nah, kalau Indonesia bisa melihat karunia Allah di malam takbiran ini, besok dia tersenyum, dia pakai pakaian yang kemudian pantas, layak dia pergi sholat Idul Fitri dalam keadaan senang. Gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan kekurangan diri sendiri. Jangan fokus pada kekurangan. Ya. Bergembira seperti nyanyian yang tadi kan, lagu tadi Lebaran. Betul. Sebentar lagi, udah happy aja udah. Oke, jadi mulai di schedule ulang nih untuk nanti pulang kampung. Iya, mudah-mudahan kedepan-kedepannya bisa lebih banyak. Manajernya mana manajernya? Ada di sana ya? Ada di sana. Nanti langsung dicek deh jadwalnya. Oke, terima kasih banyak Hijau Daud. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Minal Aidin Wal Faizin. Oh iya nih, mumpung mendingan sekarang aja Minal Aidin nih. Waduh. Wah, mantap. Nah itu tuh, saking sibuknya tapi masih memikirkan orang tua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh. Anak yang soleh tanda itu, mudah-mudahan ya, termasuk sekarang ya para ustadz juga adalah orang-orang yang kaya. Ente kaya raya nih, betul nggak? Walaupun gaji di dalam Quran, gaji masya Allah 30 juta ya. Iya, tiga tahun setahun. Sebulan berapa tuh? Lumayan, alhamdulillah ya. Nah Tad, sekarang gini, kita posisikan adalah misalnya kayak ustadz deh. Banyak orang yang pengen silaturahmi sama ustadz ya. Itu berdampak ustadz sendiri, seandainya orang tua itu ada di luar kota, gitu, berdampak. Jadi karena ustadz harus menerima tamu, sementara orang tua jadi nomor dua untuk bisa didatangi. Gimana tuh? Ya, harusnya kalau saya sih mohon maaf ya para tamu, orang tua saya tetap nomor satu kalau saya mah. Oh, oke. Okay. Lo sabar nunggu ya gue temuin, lo nggak sabar tunggu gue nggak temuin. Itu aja udah. Oke. Okay. Kalau urusannya sama orang tua, kalau urusannya sama orang orang tua, tapi sebagai ustadz yang katanya bijak, bagaimana? Ya saya ajak aja tamu nemuin orang tua, selesai. Oh iya, benar. Malah saya suka bilang gini, Gi, kalau lagi ada orang tua anak, lebih wajib ente minta doanya sama orang tua anak, karena orang tua anak itu doanya yang sudah melahirkan anak, subhanallah. Oh iya, betul. Nah, benar. Ya, oh, baik. Siap. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di penghujung Ramadan. Siap. Ya, dan tandanya kita bersiap-siap untuk bertemu dengan keluarga. Tidak lupa juga yang pastinya kabar Allah. Ya. Mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita telah melewati Ramadan. Segmen habis nih. Iya. Selesai. Okay. Belum. Masih betul. Lagi. Tenang aja Ustaz juga, jangan. Kayaknya kau udah mau pamitan bener. Lah, belum. Ini pamitan belum, sebentar aja untuk segmen habis. Ini, ya kan? Makanya kita akan kembali di Tabrik Akbar. Siap. Bersama Ustaz Yusuf Mansur. Amin. Terima kasih. Santri, ada lagi nih. Mana santri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ane Yahya Albaki di Masesa Golindra, tinggal di Jakarta Timur. Saya minta maaf kepada orang tua saya karena saya sudah nakal dan suka bohong kepada orang tua saya.
Dan saya mengucapkan minal aizin wal faizin kepada kakek dan nenek saya, cangcing maknya babi. Yahya, bentar dulu sini. Apa yang Yahya pikirin buat nebus semua kesalahan Yahya? Menjadi ustaz. Kan orang tua saya minta jadi ustaz, saya turutin apa kata orang tua saya, biar saya ustaz. Ustaz Yahya, masya Allah. Ini ada pengasuh dari pesantren Putri Sigor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua orang tua saya, mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua masyarakat Kediri khususnya dan seluruh Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Pemirsa, sekali lagi di malam fitri ini saya mengingatkan kepada saudara semua untuk coba fokusnya kepada karunia Allah. Ya, kalau kita sudah fokus kepada karunia Allah, maka insya Allah kita tidak akan pernah bisa melihat kesusahan. Sesungguhnya kekayaan saudara semua adalah apa yang sudah Allah berikan, bukan yang Allah tidak berikan. Baik, kita akan minta kameramen salam sama istrinya. Ini kameramen ada nih, sini. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara salam sama istri di rumah tuh. Minal aidin wal faizin buat mama, bapak di rumah. Mohon maaf lahir dan batin buat mertua juga di rumah, buat istri, buat semua yang saya sayangin, saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah, terima kasih. Satu lagi nih kameramen. Sini. Oh. Ini Mahir Zain jadi kameramen. Ya, silakan Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin untuk kedua orang tua Anetat sama istri, anak, istri yang di rumah. Emang ada istri yang gak di rumah? Gak ada, Tat. Ini ada yang nanya istri yang di mana katanya. Ya, sama rekan-rekan seprofesi di kantor. Nama sama teman-teman Lighting, Narjo, Irfan, Nyuy, FD, Ikria. Semuanya deh, Ustaz. Baik, subhanallah. Tepuk tangan dulu buat kameramen ini dua. Alhamdulillah. Ya, mereka lah yang sebenarnya tanpa ada teman-teman Antv, saya tidak akan bisa ada di sini. Dan tentu saja tanpa Anda pemirsa, saya tidak akan ada pernah ada di sini. Semua juga izin Allah, kita bisa bersilaturahim lewat layar kaca Antv. Subhanallah. Sekali lagi saya mengingatkan pemirsa semua bahwa song-songlah hari raya dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih. Hati yang bersyukur, pikiran yang bersyukur. Bahwa subhanallah, Allah memberikan kekayaan kepada kita unlimited. Unlimited. 1000 kali saudara punya utang yang belum terbayar. Saudara punya nyawa. Nyawa ini mahal banget. Mahal bener. Apalagi coba yang membuat kita menjadi bisa. Gini ya, setan kan akan menyerang kita. Setan akan menyerang orang-orang yang sedang sakit. Untuk dia futur. Dia merasa, futur ya, dia merasa, aduh, hidup saya udah gak berguna, saya sakit. Padahal dengan sakitnya, dia bisa kemudian masuk surga. Dengan dia bersyukur dia kena sakit, lalu dia kemudian bersabar, Allah hadiahkan dia surga. Orang yang punya utang, lalu dia sholat malam, dia rajin sholat malam, maka insya Allah, utang itu adalah berkah buat dia. Saya sering bilang begini ya, kalau ente kenal sama Allah sebab utang 300 juta, 400 juta, 2 miliar, 3 miliar, atau 10 juta kalau buat orang kecil ya. Tapi dengan utang itu saudara bisa kenal sholat, bisa kenal sholat malam. Sesungguhnya murah sekali itu. Murah sekali. Gimana? Ya terimain aja lagi berutang. Mau diapain lagi itu. Kita berdoa, berikhtiar, insya Allah dengan jalan kita bersyukur pemirsa, utang itu selesai sama Allah SWT. Ada suami istri tidak punya anak keturunan. Terus apa yang membuat dia sedih? Apakah dia sedih karena tidak punya anak keturunan? Bukan. Dia bersedih karena tidak bisa melihat karunia Allah.
ada banyak orang yang bukan cuma tidak punya anak keturunan, tapi dia tidak punya suami, tidak punya istri. Subhanallah, banyak. Ada orang kemudian bersedih karena gajinya kecil. Aduh, subhanallah. Ada banyak orang yang kemudian bahkan tidak bisa berjalan ke sana kemari karena kakinya ada di penjara. Tetap dalam suasana bersyukur, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Akhirnya tujuan kita ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya yang ada di rumah, taruh dulu minumannya, taruh dulu makanannya, duduk yang rapi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bukan sendirian, kita doa bersama-sama pada saat saudara semua juga berkumpul bersama keluarga yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نستغفرك ونعوذ بك من شر ما صنعنا ومن غلبة الدين وقهر الرجال نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Pemirsa, kita tutup ini dengan penampilan santri-santri Dakunada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Igi, ini ada teman-teman santri Dakunada ya, yang akan menutup kita punya malam takbiran. Baik. Ya, insyaallah besok kita masih ketemu nih. Masih ketemu jam akan malam takbiran. Betul yang sekali. Berbeda. Tapi sebelumnya kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk hari siap, ini Ustaz sama-sama. Dan juga kepada para jemaah, terima kasih banyak. Dan pastinya besok juga kita semua akan merayakan hari kemenangan, siap, hari yang fitri. Insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan kita juga berdoa di Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah. Amin, amin, amin. Satu lagi, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk merasakan Ramadan tahun amin depan. Dan di tanah suci kalau bisa. Insyaallah. Insya. Baik, kalau begitu saya Irgi, Ustaz Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.